Melalui fakta sejarah juga, kita dapat menghargai pengorbanan yang begitu besar yang telah dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keselamatan negara, sama ada pasukan PDRM atau pasukan tentera kita. Terutamanya ketika negara diancam dengan ancaman Parti Komunis Malaya pada sekitar tahun 40-an hingga 70-an. Begitu ramai pasukan keselamatan kita yang telah terkorban dalam pertahanan kedaulatan dan maruah negara kita dari anasir komunis ini. Di samping itu, ramai rakyat negara ini yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain juga turut terkorban akibat serangan pengganas komunis. Kehidupan rakyat pada ketika itu sentiasa di dalam ketakutan akibat serangan yang dilakukan oleh anggota Parti Komunis Malaya ini. Banyak perkampungan dan balai polis telah diserang dan rakyat dan anggota polis dibunuh dan diseksa oleh anggota Parti Komunis Malaya ini. Perjuangan Parti Komunis Malaya ini walaupun dikatakan turut menentang penjajahan, namun perjuangan ideologi mereka bukan melandaskan kepada konsep pembentukan sebuah negara Malaysia yang merdeka berteraskan demokrasi raja perlembagaan. Faktor perjuangan ideologi Parti Komunis Malaya ini merupakan satu faktor sejarah yang perlu rakyat generasi sekarang memahaminya dengan mendalam agar kita tidak terpensong dengan faktor-faktor yang mengelirukan tentang perjuangan mereka. Beta berharap janganlah hendaknya ada rakyat beta yang masih terkeliru dengan faktor sejarah yang sebenar berkaitan perjuangan Parti Komunis Malaya ini sehingga mengagung-agungkan pemimpin-pemimpin mereka.